Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua. Kali ini kita lanjutkan lagi gameplay Stray. Di video sebelumnya ya teman-teman, gua nggak bisa lanjutin karena ada suatu kegiatan yang mengharuskan gua itu untuk stay fokus di kegiatan gua ya teman-teman. Jadi gua nggak bisa ngonten selama sebulan. Mungkin ada yang bertanya, bang, kemarin kan lu sempat upload itu bang, berapa video itu? Satu video kalau nggak salah ya teman-teman ya, itu video yang gua bikin sebelum kegiatan. Jadi gua ngestok dulu, nanti kalau kegiatan udah selesai gue terus ngedit, terus gue upload biar pas selesai kegiatan langsung ada konten gitu teman-teman. Walaupun gue sebenarnya ya nggak ngonten setelah kegiatan itu, ya udahlah, itu aja curhatan gue untuk sekarang ini teman-teman. Dan mari kita lanjutkan lagi gameplay Stray. Ya di video sebelumnya kalau nggak salah kita habis berpisah lagi sama teman kita yang namanya siapa ya, gue lupa anjir. Clementine kah? Clementine ya kayaknya ya. Udah sebentar. Oke, udah mantap ya. Oke, yuk sekarang kita lanjutin gameplay Stray. Dari sini ya, kita masuk sini. Tapi sebentar, gue mau keliling-keliling dulu, jangan sampai ada item yang kelewatan ya. Dan aja gue masih ingat sih cara mainnya gini game. Udah sebulan loh, lumayan tuh. Oke, untuk lari cepatnya gue. Oke, ini udah tahu. Coba kita ke atas. Apakah ada sesuatu penting? Gak ada ya. Ini kemarin gua nggak salah ada orangnya di sini nih. Cuman udah pergi mungkin ya. Ya udah, nggak ada. B12 sekarang. Ya. Oh ya benar, Clementine ya. Oke, kita harus cari jalan keluar dari sini. Let's go. Terus kita harus kemana nih? Kayaknya kemarin masuk lewat By the way. Kayaknya kemarin masuknya lewat sini deh. Iya kayaknya, cok. Aduh, gue lupa lagi. Kampret dah. Coba lihat aja dulu dah. Lupa, cuy. Mana B2 ini? Ini apa nih? Use item. Ah. Oh, ini baterai. Ah, yes. Neko Corporation. Hai, baru berfungsi kayaknya nih. Ya bener, kereta cok. Kita naik kereta sekarang. Nah, naik lagi mungkin. Yap. Senyum ini masih aman, gak ada kutu. Ui, kita jadi ini dong. Jadi apa lagi namanya kalau aduh apa lagi namanya ya, masinis, supir kereta masinis. Oke. Semoga aja udah nggak ada item lagi, jangan sampai gue ketinggalan item. Control room. Oh. Kok kayak serem gitu ya? Udah sampai. Iya, benar udah sampai. Tempat baru. Bisa diambil? Nggak bisa. Oi. Hello. Robot pertama yang kita temui ini. Hello. Oh my help you. Ada yang bisa gua bantu? Ya. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Coba masuk lagi. Coba kesini dulu ya. Ya, ngomong-ngomong tentang kegiatan gua ya, teman-teman. Ya, gua cerita-cerita aja lah. Tentang kegiatan gua yang gua lakuin selama berapa hari tuh, satu bulan kalau nggak salah ya teman-teman. Itu gue sedang KKN sih. Kalau kalian nggak tahu KKN tuh, jadi kita sebagai mahasiswa ya, kita harus berkegiatan ke masyarakat. Jadi kita membantu-bantu masyarakat, pengabdian lah ya, bahasa biasanya itu yang dipakai orang-orang.
Jadi gua tuh penuh bantu-bantu penduduk desa, ya baik guru ataupun apa itu, pokoknya gua bantu-bantulah. I'm currently painting this area, please be careful. Oke. Okay. Dia katanya lagi ngechat. Oke, okay. Ini bagus banget kotanya di sini, kayak gak pernah keserang apa-apa gitu. Tuh, bersih, bro. Bersih. Waduh, kinclong semua. Hello. City cell greeting inhabitant of city 99. Apa nih? This door leading the surface. Oh, jadi ini pintunya katanya menuju ke permukaan. Oh, tapi cuma ditutup karena apa itu? Oke, jadi kita apa nih? Please refer to any certificate control room. Oke. Okay. Gua enggak tahu lanjutannya itu yang dia bilang. Intinya kita harus ke control room. Tapi sebentar, kita keliling-keliling dulu. Wih, ini gambar-gambar ini terus yang gue lihat ya. Dari di bawah juga ini. Oh, ada ini, Cok. Ini by the way untuk apa? Oke, okay, udah nyala. Kita bawa-bawa aja. Hello. Hello, this city has been sealed for your safety. Oh, semuanya nyuruh gua ke control room ya. Ada apakah di control room? Control roomnya di mana? Oh. Oke. Oke. Nyuruh ke control room. Oke. Okay. Wah, itu tempat kita sebelumnya, teman-teman. Itu tuh sana tuh. Kalian lihat enggak itu? Itu tempat kita manjat dulu itu. Wah, tinggi banget ya. Kasihan banget yang di bawah sana tuh. Kita harus bebasin mereka semua sih. Kasihan aja gitu, terperangkap di bawah sana gitu kan. Gak bisa ngapa-ngapain. Ya, by the way, control room di mana, bro? Sini kah? Oh iya bener, sini control room. Tapi gimana cara masuknya? Ah, ini inspect, coba. Aduh, gatal punggung. I said only human. Ah, cuman manusia yang bisa masuk. I'm not considered the open security protocol. Oke. Okay. Kalau kita kerja sama-sama, katanya kita bisa lewati itu. Coba apa nih? Key. Oh, oke. Okay. Gunanya ini ternyata ini. Wah. Key. Nggak bisa, itu key loh. Itu key loh. Kok nggak iso? Lah. Oh, oke, oke. Oke. Udah. Udah. Sekarang udah bisa gua inspect kah? Belum ya? Terus mana dong? Oh, pas gua. Oh, oke. Okay. Oh, oke, okay. garuk rusak memang ini kucing warnanya. Nah, kan. Udah. Sekarang apa? Saya, aduh, waktunya habis mungkin ya. Ah, dan. Oke, okay. Itu doang. Ah, apa lagi nih? Oh my god, apa lagi nih? Oh, udah terbuka. Alah, jele. Bisa control room for entire city. Oh, ini control room untuk semua kota katanya. Oke. Okay. Semuanya diatur dari sini. I remember hating them so much. Oke. Okay. I remember now. Oke. Okay. Ada yang dia ingat katanya? Mereka sekarat. Semua sekarat katanya. Dia lihat kalau keluarganya mati.
dia nggak bisa selamatin mereka. Kasihan. Oke, okay, jadi tapi gue bisa masih bisa menolong lu. We can still go outside together. Oke. Okay. Oke. Okay. Ah, kasihan banget. Jadi ceritanya ya. Oh, ya kayaknya udah tahu sih kalian. Soalnya udah berkali-kali gue puter-puter penjelasannya. Ini di robot ini tuh ceritanya orang, cuman dia dimasukin ingatan manusia gitu. Jadi dia masih ada ingatannya gitulah. Jadi ya gitulah. Oke, kemana lagi nih? Sana kayaknya. Coba. Ada yang bisa nyala? Inspect. Coba apa nih? Ini main komputer. Komputer utama katanya nih, teman-teman. Oh, nggak ada orang-orang di sini sudah lama. Oke. Okay. Tetap we need okay. Kita harus menyalakan semua komputernya katanya, karena ada data yang kita perluin. Will you do that? I will lock for password encrypt. Oke. Okay. Kita kayaknya berjuang sendiri di sini, teman-temanku sekalian. Tapi gimana kita harus mencari? I12 coba tanya dulu. Oke, komputernya harus dinyalain. Tapi caranya gimana? Gue bingung. Komputernya harus dinyalain, teman-teman. Udah nyala. Oke. Itu doang kan? Oke. Itu doang kayaknya. Tinggal tekan, tinggal dilari-lariin doang. Astaga, gizi biri. Oke. Jangan sampai mati tuh. Dah, gizi. Gampang banget, koceng pun bisa. It worked, good job my friend. I found it. Oke. Okay. I know how to open this CD. Something up here. Apaan nih? Root control station terbuka. Udah. Ah, terkunci dong. There is a workstation to open. Now we need to do best. Okay. I will hack the machine and you destroy some stuff. Okay. Ada yang harus dihancurkan nih. Tapi yang mana nih? Kita lihat dulu di 12. Yang mana B12? Nembus dia guys. Mana nih? Ini kah? Ini mungkin ya. Oh, ini ki. Coba. Oh, oke. Okay. Hancurin kayaknya. Selain tikus, kucing oranye pun juga bisa merusak kabel. Ya. Udah. Coba hack. Waduh. Dia mulai yang meledak. System taking more than I expect. Oke. Okay. Itu udah. Ow. Ada apakah ini? Bakal ada musuh kah? Oh no, we have to keep going. Oke. Okay. Ada lagi. Udah terbuka satu, mana lagi? Ini kah? Tapi gimana, cok? Ini gimana nih? Serius, gue bingung nih. Ini gue bisa sih.
Ngelki. Gak kesekat listrik apa ya si koceng ini. Banyak nyamuk. Terus I can recharge once we open the workstation. Waduh, dia udah berasap cok. Kampret. Awas rusak lu ya. Lu rusak di sini nggak lucu. Atas ini gimana nih? Apa kayaknya bu di tempat lain dia nih? Gue yakin di tempat lain sih. Ini nggak ada di situ. Aduh deh. Di mana? Lantas di mana? Mana? Berdua ya, berdua lagi satu, tapi di mana tempat dia buka itu? Nih pakai ini bisa nggak buat itu biar nggak berasap itu? Sian, betul berasap. Di mana ini, woi? Tuh, dia lagi satu, dal. Di mana ini, bro? Lagi satu loh. Lagi satu iki. Coba pelan-pelan cari-cari. Dari atas sini nggak ada. Sini juga nggak ada. Nggak ada yang bisa diinteraksi. Ini juga nggak ada. Di mana ya? Tinggal satu loh. Bentar, ini kah? Coba kita lihat dulu mapnya ya teman-teman deh. Sabar. 1, 2, 3. Itu komputer. Tinggal lagi satu, di mana tuh? Oh, itu di ala ini nih. Nggak kelihatan. Oke, lagi di atas ternyata, di atas. Oke, tinggal di hack. Dah. Done. Nah, jatuh lu. I think little body is done for. Oke, kita yang harus body ya. Kita harus body ya. Oke. Terus kemana? Aduh. Ini kah? Ini iya benar. Ki. Ambil. Di situ. That's it, we are safe. Kita aman. Ini lu masih berasa. I have something to tell you. Apa nih? I know the power required to disable the city central control. It will be immense. Apa maksudnya? Gua tahu tenaga yang bisa untuk apa ya? Menonaktifkan, mendisable kota ini, kota bukannya kota central counter itu will be immense. Apa itu maksudnya ya? More than this drone body can be handled. I can take control of the system and open the city. Oke. Katanya dia yang bisa kendaliin semua sistem keamanan yang ada di sini. And I could say that I could bring. I'm sorry, we won't see the outside together. Oh, jangan bilang ini akhir dari drone ini, teman-teman. Dia ngorbanin dia dirinya, ngorbanin dirinya maksud gua untuk membuka semua sistem keamanan yang ada di sini nih, tempat ini nih, teman-teman. Jadi kotanya bisa terbuka gitu. Jadi semua yang ada di dalam sini bisa keluar. To carry on the memories of humanity, to hold on to the past. Oh,
Let me take off of you. You were my friend, the very best I could take like an export. Thank you. Oh no. Is it over, man? Is it? Is it? Endnya gini? Woi, gue belum kayak nggak expect dia bakal ending kayak gini, cok. Oh my god, man. Gue nggak expect ya, teman-teman, karena memori yang dikumpulin itu belum penuh. Aduh, benar-benar gue nggak expect sampai ke situ, cok. Kirain dia masih ada lanjutan gitu kan. Dah ya udahlah, kalau udah berakhir ya udah gitu kan. Ini kutu-kutu nakal ini. Oh, dia sensitif dengan matahari. Oke. Guardian aja, guardian ya. Ah, bukan. Ini Momo kah? Ini guardian. Yep, itu guardian. We did. Wah, enco. Oh my god. Sian, drone-nya mati, korbanin diri, cok. Oke, udah deh. Ya tidur dia ternyata. Gue kirain bakal bawa drone-nya gitu. Yuk bangun yuk, bangun yuk. Kita coba keliling-keliling dulu, teman-teman. Coba kita keluar dari sini mungkin. Itu dia tuh. Misinya kita kan keluar dari sini ya, dari dunia ini. Bisakah? Kita bisa. Mudah-mudahan kita bisa. Ah, ini dia jalan untuk menuju keluar. Here we go. Gak ada lagi yang harus gue cari kan? Gak ada ya. Ayo yakinin diri aja. Saatnya kita melihat matahari. Let's go. Let's go. Wow. Wow. Udah end kah? Akhirnya dia menghirup udara segar. Kesian banget, lama banget terkurung di dalam sana. Tapi drone-nya sih. Ada yang bersinyala. Jadi ada setelah dua kah? Ya sudah tamat, teman-teman. Skip, coba kita skip biar kita lihat langsung lihat cutscene selanjutnya aja kalau ada. Oh udah nggak ada ya, teman-teman. Jadi itulah dia, teman-teman ya, gameplay Stray udah gua tamatin, teman-teman. Sorry banget di dua episode terakhir gua lama banget uploadnya karena gua lagi ada kegiatan gitu ya, teman-teman. Gua dan gua harus laksanain tuh kegiatan sampai selesai. Kalau nggak gua ikutin kegiatannya itu, teman-teman, dia gua yang bakal lama di kuliah nanti, teman-teman. Jadi ya terima kasih yang udah nonton video kali ini, teman-teman. Semoga kalian terhibur. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Bye bye.